Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Tamto Banyuadri. Kali ini kita akan ngevlog di tempat kuliner yang sedang viral di Jogja, yaitu Tengkleng Huhah yang berada di Jalan Wonosari, Jogja. Kita akan mencoba menu-menu spektakuler, yaitu tengkleng, sate, dan lainnya. Yuk, ikuti terus videonya, dan semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Halo sobat semuanya, ini saya sudah berada di depan tempat kuliner yang akan kita coba, yaitu Tengkleng Huhah. Ini berada di Jalan Wonosari, tepatnya di depan pom bensin pertama dari arah Jogja di Jalan Wonosari. Ini Tengkleng Huhah yang sedang viral di Jogja. Kita akan mencoba menu-menu andalannya, tengkleng, sate, dan yang lainnya. Yuk kita masuk ke sana, ikuti terus videonya, jangan lewatkan seperti apa kuliner Jogja ini. Kita masuk, cari tempat duduk yang longgar. Kita pesan menu. Ini banyak sekali menu-menu yang ditawarkan. Ada tengkleng, ada sate, sate klathak maupun sate biasa. Ada kicik-kicik dan banyak lagi. Ini daftar menunya, bisa kita lihat. Dari yang porsi perseorangan sampai ke porsi rombongan juga ada nih. Tengkleng sudah datang, siap kita coba. Ini satu orang langsung 3 piring, belum nanti satenya yang akan datang. Tengkleng Huhah.
Makan balung. Ini ada kicik-kicik sama tengkleng. Ini porsinya jumbo banget. Kalau mau ambil nasi bisa ambil sepuasnya, ambil sendiri. Secukupnya saja supaya tidak sampai sisa. Ini ada peringatan, silahkan ambil sepuasnya tapi jangan sampai perut melentung. Mari kita nikmati sajian kuliner tengkleng Huha Jalan Wonosari. Ini mantap sekali tengklengnya, aroma masakannya enak sekali. Kita bisa lihat ini banyak yang kita pesan, kan kita coba semuanya ini. Enak sekali, mantap. Ini satenya juga sudah datang nih. Luar biasa. Ini sedang mengamuk. Semua dipesan. Semua mau dimakan ini. Wow. Mantap. Jeda dulu karena perutnya sudah full. Masih ada sate. Ini satenya. Ini sate Huha. Dagingnya empuk. Sebagian sudah selesai, sudah dieksekusi. Tinggal satenya masih tersisa. Wah, itu Pak Eko masih brakoti balung. Ini satenya seperti ini. Dagingnya tebal tapi empuk. Jadi digigitnya itu terasa enak sekali. Ini sudah selesai dieksekusi. Ini satu orang berapa piringnya? 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Saatnya kita ke kasir untuk bayar menu yang kita pesan dan kita nikmati tadi.
habisnya 375.000 untuk bertiga dengan menu yang super dahsyat. Oke, sobat semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Silahkan jika Anda ingin mencoba tengkleng Goha yang ada di Jalan Wonosari, Jogja, silahkan mampir. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah like dan subscribe. Semoga Anda sehat dan berbahagia. Terima kasih.